Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga Retail Kepri akan duduk bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terkait regulasi Fuel Card 5.0 khusus Pertalite, sehingga penggunaan kartu ini tepat sasaran. Hadirnya Fuel Card 5.0 untuk mengontrol penggunaan BBM jenis Pertalite hingga ke tingkat penggunaan secara personal yang diluncurkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mendapat respon positif dari pihak Pertamina. Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Retail Kepri, Bagus Handoko, menilai otoritas wilayah boleh membuat inovasi terkait penyaluran BBM bersubsidi, namun harus memiliki badan hukum agar pendistribusian BBM tepat sasaran. Pertamina akan melakukan diskusi kembali dengan Disperindak Batam selaku leading sektor dari kartu tersebut. Selain itu, pengguna full card ini harus diinterpelasikan dengan program subsidi tepat sasaran milik Pertamina. Bagus mengatakan syarat utama pengguna full card Pertalite ini harus mendapatkan QR code dari aplikasi mypertamina.id. Sama halnya dengan full card sebelumnya, yakni full card untuk BBM jenis biosolar. Bagus berharap kolaborasi yang baik antara Disperindak dengan Pertamina akan membuat program full card ini berjalan simultan dan database-nya masuk dalam penerima subsidi tepat sasaran Pertamina. Kita ada kolaborasi yang baik, program subsidi tepatnya gitu. Kalau main Pertamina, ini kita punya platform pembayaran, kalau orang tuanya pakai main Pertamina. Tapi sekali lagi, karena memang otoritas wilayah punya program seperti itu dan ada dasar hukumnya, akan kita dukung. Kita akan memaksimalkan segala sesuatu yang berjalan paralel. Karena program pembayaran menggunakan My Pertamina dan berbagai promo itu kita fokuskan untuk program untuk BBM JBO. Harapannya nanti program ini diintegrasikan dengan program program subsidi tepat. Yeah. Karena di program subsidi tepat itu kan layanan menggunakan QR. Jadi nanti masyarakat mendapatkan kartu, dia juga harus mendaftar QR code dulu. Dia dapat syarat penerbitan kartu adalah masyarakat punya QR code. QR code untuk subsidi tepat. Subsidi tepat. Sehingga program berjalan simultan. Dan database kita integrasikan. Bagus menekankan penggunaan full card Pertalite tidak akan berbenturan dengan aplikasi mypertamina.id karena saat ini aplikasi tersebut dikhususkan untuk BBM jenis JBU atau BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam.